Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. So, video-video pembahasan kita hari ini adalah rekap dari beberapa video penampakan yang udah gua sempat bahas di sesi live streaming. So, buat lo semua yang gak pengen ketinggalan, jangan lupa buat join gua pas live stream tiap malam Jumat jam 10 malam. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya, oke? Okay? So, hari ini kita bakal ngebahas video-video penampakan yang viral belakangan ini. Kita udah sampai ke part 13, so buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya, lo bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah. Nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang sempat viral banget beberapa waktu yang lalu. Video ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV yang ada di rumah Jedar. Gue yakin lo semua udah pada tau lah ya siapa Jedar. Doi ngepost sebuah video di akun Instagramnya yang captionnya kayak gini. Bantu doa ya, tertangkap kamera CCTV di rumah semalam. Nari-nari dan lompat-lompat. Semoga diberikan jalan yang mudah bagi arwah yang gentayangan, Tuhan Maha Baik. Amin. Langsung aja lo tonton dulu videonya. Kalau gue lihat sih, kayaknya ini CCTV yang ada di teras rumah gitu ya. Karena di situ ada kursi, payung, dan motor yang diparkir. Dan lu bisa lihat ya, di belakang kursi yang ada sandarannya itu, di situ ada sebuah bayangan berwarna putih yang kayak bergerak terus-menerus sepanjang video. Awalnya doi muncul dari kiri, terus nggak lama kemudian doi balik ke arah doi muncul tadi. Cukup sulit buat ngelihatnya karena emang video ini direkam dalam keadaan gelap total. Tapi kalau gue terangin videonya, sosok yang tadi itu jadi kelihatan jelas banget. Awalnya pas gue bacain komen, banyak yang skeptis dan bilang kalau itu barangkali cuman serangga yang nempel di lensa aja, atau mungkin debu dan lain-lain. Tapi gue rasa bukan ya, karena jujur gue sendiri tuh paling anti ya ngebahas video-video penampakan yang bentukannya itu kayak flare atau cuman orbs atau cuman bulet cahaya putih, debu dan segala macam. Karena menurut gue video kayak begituan itu banyak banget kemungkinannya ya, dan kecil banget kemungkinannya kalau itu adalah penampakan yang real. Tapi yang ini tuh beda bos. Lo bisa lihat ya, di tengah-tengah video di situ ada serangga yang lewat. Dan serangga yang lewat itu bentukannya beda banget sama sosok yang ini ya. So, gue yakin banget kalau putih-putih yang ada di sebelah kiri frame itu jelas itu bukan serangga. Dan gerakannya itu aneh banget. Kalau gue perhatiin, emang beneran kayak lompat-lompat sih. Tapi kalau nari-nari, nggak tahu deh. Nggak sedikit juga yang bilang kalau yang tadi itu penampakan poci. Karena bentukannya itu kayak lonjong ke atas dan lompat-lompat. Tapi gimana nih menurut lo? Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini karena sumbernya yang misterius. So, ada seorang cowok yang mau pulang ke rumahnya. Pas udah ngebuka kunci pintu rumahnya, doi shock banget karena doi ngeliat ini. Perhatiin baik-baik. Persis pas doi ngebuka pintu, ada sebuah kain berwarna pink yang siluetnya itu aneh banget. Karena doi kaget dan ngerasa nggak pernah ngeliat kain pink itu sebelumnya, jadi doi langsung buru-buru tutup lagi pintunya. Tapi karena doi masih penasaran, doi cobain buat masuk lagi buat ngeliat kain itu lebih dekat. Dan secara misterius, tiba-tiba ada sebuah benda yang terlempar ke arah kain berwarna pink itu
dan suaranya kenceng banget. Sampai-sampai orang ini kaget dan nutup pintunya lagi. Doi kumpulin lagi keberaniannya buat masuk lagi ke dalam rumahnya. Dan di sini nih yang aneh. Tiba-tiba kain itu jatuh sendiri ke lantai secara misterius. Dan ternyata di baliknya itu nggak ada apa-apa. Kosong. Padahal lu bisa lihat ya, di awal video tadi, kain itu bisa berdiri dengan tegak, bahkan pas dilempar sama benda, kain itu nggak jatuh. Seolah kayak ada yang bisa menopang kain itu dari dalam. Tapi tiba-tiba di akhir video ternyata kain itu kosong. Ini aneh banget sih. Gue paham ya, pasti banyak di antara lo yang bakal bilang, "Bang, ini jelas-jelas settingan." Yes, gue juga feeling kalau ini cuman video settingan doang. Karena kenapa kok orang ini tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dan dalam posisi udah nyalain kamera? Menurut gue itu udah aneh banget sih ya. Kayak doi itu udah siap dan udah tahu bakal terjadi sesuatu yang menarik nih buat divideoin. Tapi ini ya, kalau video yang tadi itu video settingan, gimana nih cara bikin efek kayak di video yang tadi? Karena setelah gue amatin, ternyata video yang tadi itu sama sekali gak dipotong, guys. Coba deh, kalau ada di antara lo yang bisa jelasin ke gue, komen di bawah. Ntar komen lo yang paling masuk akal bakal gue pin. Kontainer. 5 April 2023 yang lalu, ada sebuah video yang aneh banget. Yang direkam oleh seorang supir truk kontainer. Di mana doi cerita kalau malam hari pas doi nyetir, doi itu ngerasa ngelewatin jalan yang besar. Tapi pas menjelang subuh, tiba-tiba doi itu sadar. Dan truk yang doi kendarain itu udah berada di tengah hutan yang sangat lebat. Yang mana gak masuk akal banget kalau ada truk yang bisa ada di tengah hutan kayak gitu. Perhatiin baik-baik. Aneh, aneh. Tiba-tiba mobil kesini nih. Gak masuk di akal gue ini. Sini jalan gak bisa masuk mobil. Sini gak bisa masuk, banyak pohonan. Tanggal 5 bulan 4. Tiba-tiba mobil nih masuk ke hutan ini kita nih. Aduh. Tuh. Tahu nih hutan mana ini. Semalam mah gede jalan mah. Masa tiba-tiba kesini nih mobil nih. Si supir truknya sendiri bilang gak masuk akal kalau truknya bisa ada di situ. Selain itu juga, ada satu orang lagi yang kayaknya itu partnernya ya. Doi juga di situ kayaknya kebingungan karena truknya itu gak bisa kemana-mana. Stuck di jalan kecil itu. Si supir ini juga sempat ngepening-pening kameranya. Dan sepenglihatan gue, di situ ada 3 ruas jalan. Dan semuanya itu kecil-kecil banget. Bahkan ada jalan yang di situ dipenuhin sama pohon-pohon. Jadi gak mungkin banget ya, bisa dilewatin sama kendaraan sebesar truk ini. So gue sendiri gak tahu apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Tapi fenomena kayak di video yang tadi itu kayak gak jarang ya kejadian di Indonesia. Katanya sih ada yang bilang dituntun sama cewek lah, teleport lah, dibawa ke alam lain lah, dan lain-lain. Bahkan gak jarang nih ya gue lihat fenomena kayak gini tuh diliput sama berita televisi nasional. So apa yang sebenarnya terjadi di video ini? Gimana nih menurut lo? Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini, so gue sama sekali gak tahu di mana video ini direkam dan siapa orang yang ngerekam video ini. Ada 2 orang cowok yang entah mereka lagi ngapain di video itu, mereka ada di area kuburan malam hari. Dan tiba-tiba di kejauhan ada sesuatu yang mereka lihat. Perhatiin baik-baik. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini gue samperin, ntar dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar itu apaan, Allahu Akbar, jangan ngejenggut, jangan ngejenggut, jangan ngejenggut, jangan ngejenggut, jangan ngejenggut, gue mau nyamperin, itu apaan, anjing. Apaan? Udah. Anjing. Anjing. Goblok. Anjing. Aja ini. Anjing, kita dapat jackpot sekarang. Kita dapat jackpot. Dapat jackpot sekarang anjing. Anjing. Anjing dapat jackpot, goblok. Itu jackpot anjing. 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 Goblok. Anjing. Ah, jangan dijenggut, gua dijenggut. Ayo balik, goblok. Goblok. Aing udah lihat, tolong. Hilang-hilang aja. Ayo cepet.
Awalnya, cowok yang megang kamera ini ngelihat ada sosok berwarna putih di kejauhan. Yang kalau dilihat-lihat, sosoknya itu mirip kayak Kunti ya. Sedangkan, cowok yang lainnya, yang lagi asik sebat, doi itu narik-narik baju temennya ini dan minta supaya doi itu jangan ditinggalin. Kayaknya sih di video ini cowok itu kelihatan kayak ketakutan banget ya. Karena doi itu kayak sama sekali gak mau lihat sosok yang tadi. Sebaliknya, cowok yang megang kamera ini malah pengen mendekat ke arah sosok itu. Dan pas menjelang akhir video dan kameranya dipanning untuk yang terakhir kalinya, sosok itu tiba-tiba udah ngilang dan videonya berhenti sampai di situ. Banyak banget yang bilang kalau video ini video settingan. Tapi nih ya, kalau ngelihat dari ekspresi cowok yang sebat tadi, kayaknya doi itu emang beneran takut loh. Karena sama sekali doi itu nggak kelihatan kayak acting. Bahkan doi itu narik baju temennya itu kenceng banget. Surreal or fake? Gimana nih menurut lo? Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang viral di Twitter, di mana ada dua orang cowok yang lagi asik main beduk di dalam masjid dan mereka videoin. Mungkin tujuannya buat update status atau gimana, gua sendiri juga kurang paham ya. Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba mereka tuh shock banget karena ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Perhatiin baik-baik. Gak lama setelah videonya mulai, ada sesosok berwarna putih dengan ukuran tubuh yang tinggi banget yang nongol di belakang pintu masjid itu. Dan langsung aja, dua orang bocah ini notice sama penampakan itu. Mereka berhenti main beduk dan langsung berdiri. Seolah mereka tuh kayak udah siap banget, ancang-ancang buat kabur dari situ. Pas gue zoom dan gue terangin videonya, sosok yang tadi tuh agak aneh ya. Coba deh lo perhatiin sosok itu pas mereka lewat di jendela yang tengah. Di situ kelihatan ya sosoknya tuh kayak semi-semi transparan gitu guys. Dan kalau lo perhatiin, tinggi badannya itu gak masuk akal banget ya. Masa sampai setinggi kusen pintu? Berarti tingginya 2 meter lebih dong. Sedangkan kalau gue perhatiin dari ekspresi dua bocah yang tadi, itu kelihatan kayak mereka ini emang beneran kaget loh. Tapi gak tahu nih ya, apakah mereka berdua ini di prank sama temennya? Mungkin yang tadi tuh emang ada temennya yang jahil yang niat buat ngerjain mereka berdua, terus kebetulan aja gitu mereka itu lagi bikin video. Jadi videonya itu gak sengaja kerekam kayak di video yang tadi. Atau emang bener kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan? So gimana nih menurut lo? Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.